kembali lagi bersama dengan Teguh Sugianto dan istri tercinta. Yeay. Hari ini kita berdua akan ngebuat sebuah si akuarium yang sangat besar di Minecraft. Yeay. Oke. Bahkan kamar kita pun berada di dalam laut. Nah, di sini kita punya sebuah jaring ya. Jaring ini digunakan untuk menangkap ikan ya, oke? Nah, ikan-ikannya udah disiapin di sini semua. Jadi tinggal kita ambil. Mantap. Nah. Oh, ada yang lucu. Oke. Ikanku ini kayaknya kurang deh aku deh. Nah. Dah, mantap. Oke, guys. Sebelum kita mulai video kali ini, untuk ngebuat si akuarium yang sangat-sangat besar, ada banyak kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa tembusin 10.000 like-nya. Yeay. Nah, yuk kita bakal taruh dulu atau kita bakal jalan-jalan dulu. Akuarium mana yang bakal kita taruh? Oh, ini boleh sih ini. Ini akuarium yang kecil gitu ya. Nah. Oh, ada diving. Gak usah, yang taruh aja itu. Ntar kalau kita perlu menyelam baru kita beli di sono. Kalau yang ini agak cetek-cetek gitu, yang ini khusus apa ini? Ikan-ikan kecil katanya. Tuh. Oh, aku pengen ini kuda laut. Kuda laut, cobain. Kuda laut, keluarin dulu di darat, kemudian tangkap menggunakan jaring. Oke, mantap. Taruh di dalam akuarium. Itulah dia, hewan makhluk laut pertama kita. Wow. Kok di atas itu, nggak di bawah? Dia bisa lompat nggak ya? Nggak kan harusnya, Anem? Nggak. Oke. Kalau gitu ku lanjut mungkin sama si Gupi aja ya. Gupi kan kecil tuh. Nah, ini Gupi nih. Ya ampun Gupi. Oke, nice. Gupi ini apa ini? Oh, dia C. Jadi di sini tuh ada level-levelnya yang level C, B sama A. C bisa dimakan sama B, B bisa dimakan sama A. Jadi harus sama-sama hurufnya gitu ya. Wah, ini jellyfish lucu amat. Wow. Ambil dulu. Kok gak bisa diklik? Ambil dulu dong pakai jaring. Coba aing cek dulu. Dia itu C B A. Gak tahu di mana. Coba aku cek dulu ya. Oke, dia ini C. Artinya bisa digabungkan di sini. Mau gabung nggak? Mau gabung nggak? Nggak. Lah udah digabungin kocak. Gak mau gabung? Gak jelek di situ mah kecil. Oke, ku ambil lagi jadi item. Mau dilepasin di mana? Iya ada kelomang. Wow, kelomang emas coy, shiny woi. Di kelomang di sini bisa gak? Kursornya ayang ituin, ayang pencet tombol inventory, kemudian kursornya ke item ikannya, nanti bakal muncul food chain levelnya. Oh lucu. Wow, kelomangnya gede guys ya, mirip kayak kepala kita loh. Wow. Wah ini juga lucu. Oke guys, jangan lupa nanti kalian komentar di bawah juga ya. Hewan atau makhluk laut mana yang paling keren atau paling lucu menurut kalian? Itu wow. Aku mana ubur-ubur. Ini ubur-ubur. Ubur-ubur ayam mau ditaruh di mana tuh ubur-ubur tuh? Wah, ini akuariumnya gede amat, di sini juga ada. Tahu sesuatu gak, yang? Di bagian bawah lantai ini itu ada akuarium yang gede banget muter, tahu, yang? Oke, ini isi apa di sini banyak amat. Bisa lewat sini. Nah, buat ngelapasinnya untuk ikan yang jauh lebih besar. Ku coba ya. Wah, buset. Mungkin aku bakal keluarin large great water. Large great white shark. Ikan apa itu? Ini adalah hiu putih yang great shark white yang. Nah. Buset, ini ikan apa, woi? Ikan lele ini, tapi gede banget, yang. Hah? Gede banget itu. Ini A ini. Itu A. Berarti hampir sama dong. Oh, nembus sampai sini, gelo. Boleh sih, yang. Barat ikan ini? Hiu, yang. A di sini. Boleh sih. Boleh gak, ya? Jangan, itu ikan hiu mah sendiri aja. Yaudah. Khusus ikan hiu ya. Soalnya dia juga predator yang sangat-sangat ganas, woi. Di sini aja ikan air tawar. Oke. Nah, di sini. Padahal di sini tulisannya itu buat kayak kepiting-kepiting yang krustasean tank, tapi enggak apa lah ya. Lah, terus di mana ini ikan lele? Di mana sih tulisannya? Enggak apa-apa deh. Lagian juga ikan lele. Taruh aja sono ikan lele. Gelo, ikan lelenya woi, gelo. Wah, yang ini apa?
Astaghfirullahaladzim, ini Sir Oar bukan sih? Il Soar atau Oar Il kah? Wow. Ini apa namanya? Oar Fish dia. Ocean. Okay. Ocean. Mau Aang lepasin di sini? Mau Aang lepasin di sini? Ya. Oh, oke okay, Aang lepasin dia yang. Jangan yang gede. Mau cari yang lebih gede. Follow me, follow me. Sini, sini, sini. Nah, di bagian sini, ini jauh lebih besar sampai ke bawah juga. Oh iya, di sini cocok. Kok dia di atas ya? Hah? Gimana ya turuninya ya? Kok sini, sini, sini. Bisa? Coba aku yang ngelarin, coba aku yang ngelarin. Oke. Kejepit, kejepit. Metong, metong dong kejepit. Ayo kurang sono harusnya. Nah, aku coba keluarin dulu. Nice. Aku udah beli lagi barusan. Ha. Oke. Ayo mau keluarin. Ya udah ayang aja. Aku coba ya guys ya. Sangat sangat besar woy. Tapi dia kayak bisa nembus gitu ya. Karena mungkin saking kurusnya atau astagfirullah. Wah, apa ini yang? Apa? Oh, ini mah hiu juga. Hiu megalodon, megalontong ah. Ini namanya tiger hiu. Ya udah, keluarin juga bareng-bareng hiu, ya enggak sih? Biar dia ada temannya. Coba lihat. Wow. Masukinnya lewat sini kan. Iya, iya, boleh, boleh, boleh. Terus ayang renang, enggak apa-apa. Enggak mungkin dia mah yang. Nah. Wow. Gelut enggak ya? Oh, enggak sih. Enggak kok. Soalnya sama-sama A yang. Ya, jadi harusnya aman. Keluar. Berarti lewat samping, bukan lewat sono yang. Aman yang. Nah, sepertinya dia mencium aroma wangi. Oh. Oke. Okay. Ih, ikan ini kecil. Aku bakal taruh di akuarium yang kecil aja gitu ya kan. Nah. Ikan apa ya? Oke. Okay. Wow, ikan pari. Ikan pari, woi gelo tapi gede banget ini yang, hah? Mau taruh di mana itu ntar yang? Tahu di yang gede juga. Oh, sini 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 sini. Itu tulisannya apa? B atau A itu? Ini C. Emang itu C yang? Iya. Oh, C. Jangan di sini, jangan di sini. Jangan di sini. Khawatirnya dimakan sama Warfish. Kayaknya di sini aja deh. Nah. Eh. Tut. Buset. Lompat dia ke atas. Udah. Ih kok keluar gitu, kegedean gak cukup, ini dia harus yang gede banget. Terus gimana, udah gak ada lagi atau kita mau ngecek bagian bawah yang? Ini apa? Apa tuh? Wow, kepiting Alaska woy. Tangkep dulu lah si ini. Ya udah, ikan tadi ayang yang oarfish biarin di sono tetap gak apa-apa. Iya. Soalnya kepalanya kayak keluar deh dari akuarium deh, ya nggak sih? Ikan siapa? Ikan yang ini nih, yang kurus, panjang. Ini sama sih kayak si oar-oar. Gabungin aja sama si oar-oar. Itu tipenya apa? Oar kan A. Oar A yang, emang dia oar A? Iya. Ini B yang, ini B. Di mana dong? Ya udahlah, kalau gitu bakal aku keluarin di sini aja berhubung dia B gitu ya kan. Nah. Yang di sana lucu. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Oh, keluarin di sini. Keluarin di sini yang B. Ini di sini. Wow, okay. Di sini masih banyak ini. Sabar, sabar. Aku ambil dulu yang il yang warna kuning. Sambil yang keluarin-keluarin ya? Atau tunggu aku juga boleh kali. Nah. Ocean tank, ini buat ikan laut nih katanya. Oh, kalau ikan laut berarti harusnya lebih gede-gede gak sih? Iya. Oke, aku keluarin di tempat yang kata ayang di sini ya, bener gak sih? Iya, ini ikan pari, aku taruh di mana dong? Entaran aja gak dulu yang? Hah? Entaran dulu gak sih itu? Oh. Oke, tapi di sini ikan pari bagus nih. Oh, yang di sini. Oke, ayo kita coba. Nah. Wah, naiknya dari mana?
Naiknya harusnya sih dari... Ya ampun, emang iya kita harus parkur, coy? Lah, kok gini? Emang iya kita harus parkur, yang? Dari yang sono, lewat sini, terus ke sini. Coba sini kasih ke aku, biar aku aja yang parkur, yang. Nah. Oke. Kempari, kenapa dirimu sangat-sangat besar, boy? Oh, di sini ada kolam-kolam kecil, yang. Coba lihat, yang. Tuh. Wah, ini aku punya udang. Nah, kepiting, udang, boleh kali ditaruh sono, ya kan? Ih, kok buntutnya keluar gini? Oh, lewat sini. Ya ampun. Ini apa-apaan, woy? Nah, oke. Ini si udang apa sih? Udang C. Yang, kagak cukup, yang. Ini mantanya kegedean, yang. Gelo, yang. Oh, no. Atau gimana? Manta ini apa? Ya ampun, ini mah C. Ini mah sekali makan doang nih, makan hiu nih. Aku pengen bintang laut. Wow, lucu. Yang tadi sebelum bintang laut ngeluarin udang. Mana udangnya? Aku pengen lihat. Itu di sini. Manakah udangnya? Ah, kecil kali udangnya, yang. Hah? Itu juga C, bisa di situ. Oke, oke. Kalau ini apa ini? Aku coba keluarin dulu ya. Wow. Oh, ini itu, yang. Mantis rim. Yang kayak di Survival Bucin. Kok banyak gelut-gelut gini sih? Ih, gak suka. Ini belut B, tuh belut B. Berarti campurin sama belut yang warna kuning, bener kan? Wah, itu ini ikan piranha ya? Yang itu piranha bukan sih, yang? Itu piranha bukan sih, yang? Ini bukan, namanya fangtut. Kentut? Hah? Ini B, tuh dua-duanya B. Oke. Sini kasih aku. Oke. Mungkin bakal ku campurin sama yang kuning ya. Belut kuning ya. Belut kuning itu tadi ku taruh di mana sih, yang? Oh, di sono. Nah, di sini lupa aku. Nah. Saking kebanyakan akuarium ya, gini ya, guys ya. Wah, kepiting ku lepasin di situ. Oke, harusnya sih gak dimakan meskipun kecil itu, karena sama-sama B. Mana kepiting, yang? Kau pengen lihat, yang? Itu. Di mana, Kak, yang? Itu di sini. Yang di atas atau di mana? Gak tahu di mana. Gelo, aku kehilangan ayam, woy. Aku mah di sini, cuma di tempat tadi. Keren, yang. Itu apa, yang? C, bukan? Ini gak tahu apa tadi, lupa. Wow, ikan dori bukan tuh? Wow, ini lucu-lucu nih, yang. Ini okay, B. Okay. Ini huh? C. Ambil ayang. Ayang lemparnya kurang jauh. Nah, ayang kurang ke atas gini ngeliatnya. Nah, oke. Ini B semua ya. Ini C. B sama C. Ini B. Ini C. Yang jadi masalah sekarang ikan pari ya. Ikan pari masih jadi PR ya, ikan pari ya. Ya udah, ntar dulu lah ikan pari malah. Ini apa ini? Bluefin tuna ini. Wah, ini lucu. Ikan apa? Tiger fish bukan tuh? Atau kalau enggak lionfish ya? Oh, ini apa? Ini C. BB. Bentar, yang. Ku pastiin kepiting ini C. Kalau C sih harusnya aman. Oh, C, yang. Kepiting, yang. Alhamdulillah, berarti di sini semuanya C aja ya. C aja semuanya di sini ya. Oke. Oke, jellyfish C. Ubur-ubur mah jangan di situ atuh, jelek. Ubur-ubur di mana? Gak ada tempat lagi, kocak. Ya udah, sini aja lah. Atau di tempat awal, yang itu akuarium kecil. Itu C semuanya tuh soalnya. Itu juga C. Ya udahlah, sono aja gak sih. Nah. Tadi di mana tempat udang? Udang. Udang di sini juga, yang, tapi di sebelahnya. Tuh, nyambung soalnya jadi satu. Nah. Ini ya, ini lobster nih. Iya. Oke, keluarin dia. Astagfirullahalazim, ini ikan apa, woi? Lobster C itu rumput laut. Bintang laut, salah. Rumput laut? Emang ada rumput laut, yang? Bintang laut. Ini B juga. Yang, aku nemu ikan beberapa B semua ini. Taruh mana, yang, ya? Ikan apa, yang? Oh, ikan cucut. Ikan cucut gak sih? Nah. Aku ambil. Oke, ikan cucut ini C. Wow. Wah, dolphin ya? Bukan. Ini itu ikan bulan. Bener gak sih? Ikan bulan gak sih? Ambil tuh, yang. Sabar, yang. Jangan dikeluarin dulu, yang. Aku sekarang mau ngelepasin dulu yang BB dulu, yang.
biar gak amburadul yang kalau dikeluarin semuanya yang. Bentar. Naiknya lewat mana sih? Aku pengen ngeluarin di sini soalnya. Oh, lewat sono. Sabar ya guys ya. Oke, kita bakal lewat sini. Kita bakal keluarin yang BB semuanya dulu ya. Oke, aku pastiin dulu guys. Tempat awal gimana sih? Ke tempat awal pusing amat. Oke, ini B, blue pintunya B ternyata ya. Nah, B. Oh, iya. Surgeon juga B. Payara, Clown Trigger Fish dan juga Sunfish. Beh, mantap yang. Kita sudah mengeluarkan. Pada ikan mati ini. Oh, ikan-ikan itu ya. Enggak tahu dah itu kan apaan dah. Pada keluar gitu yang. Oke. Il itu apa? Il ini B kalau enggak salah ya. Enggak tahu aku coba. Untuk yang kosong ini boleh sih kita kasih C ya. Kayaknya ikan hiu gergaji kita bakal kasih C di sono deh. Itu juga ya. Ikan pari di sini aja yang. Ikan pari di mana yang? Cukup enggak? Ini di tempat awal. Di tempat awal. Sabar. Aku balik ke tempat awal. Tempat awal itu lewat mana sih saking gedenya ya guys ya, sumpah. Jadi muter-muter dari tadi, woi. Ini apa panorama akuarium? Nah, itu dia. Itu dia yang coba kita turun deh yang. Sini yang. Sini. Itu ikan pari di situ. Coba lihat nih. Wow. Tapi aku enggak tahu di sini tuh spesiesnya apakah aman? Apakah B atau apakah C gitu loh yang. Terus kita juga enggak bisa masukin gitu loh, enggak tahu kita. Tuh. Enggak, ini mah bukan buat dimasukin. Oke. Yuk, balik ke atas. Nah, di sini ya kata Ayang ya? Iya, ikan pari. Iya, bener di sini kan yang paling gede kan? Iya. Oke, ikan pari coy. Nah, udah tuh aman. Mantap. Terus yang di sini masih kosong di sini nih. Terserah isi apa aja. Ku kasih lat sausak aja ya, ikan hiu gergaji ya. Dia itu cuma C kok, jadi gak terlalu berbahaya yang. Ini B di mana yang? Sini, kasih ke aku dulu. Ini ikan apa nih? Ikan peret nih guys ya. Ikan okay. Lucu. Kalau ini? Wow. Ini harusnya sih C ya. Oh B loh ini. Ayo pakai itu yang biar lucu yang. Apa ini yang? Ini apa yang? Bukan kocak, ini itu jaring woy. Ini tuh jaring woy. Oh jaring. Jaring ini boy. Oh Ayang udah pengen menyelam bersama ikan hiu. Hah? Enggak lah pakai ini biar keren. Oh ikan kakap coy. Hah? Gak ada ikan yang mati lagi ya. Ya kah? Ikan apa tuh? Ini gak tahu udah 3 ikan mati yang ditaruh di sini. Bentar. Kuda laut aman, itu juga aman. Terus apa yang? Kayaknya itu ikan-ikan biasa yang muncul deh. Terus tiba-tiba dimakan gitu kan. Di sini kosong, ini buat fish. Small fish. Iya, itu buat ikan kecil aja, Nayang. Udahlah, bodoh lah, biarin. Large whale shark. Yang ini gede banget, yang. Coba lihat ini, yang. Gimana? Wow, hilang, yang. Wow. Cuma harusnya di sini. Iya, karena ini itu ukurannya large ya, yang paling gede. Dan dia tipenya tipe A, coba yang. Ya udah, situ aja. Gelok segede ini, woy. Gelok gede banget. Itu yang itu pindahin, yang dua pindahin. Pindahin kemana? Ke yang panjang-panjang deket belut. Ya kah? Iya lah, yang gede biarin sendirian lah itu. Masalahnya yang belut itu udah penuh yang. Ada B. Oh, aku gabungin sama belut aja kah? Hah? Terserah, aku mau turun. Belut yang Oarfish itu soalnya dia A juga sih. Harusnya sih aman ya guys ya. Oke. Ini kosong yang ini. Oh, ini adaan. Yang ini udah agak mulai sempit sih yang. Ini BB semua yang. Dimakan yang sama ikan hiu yang. Oh iya. Ikan hiunya kegedean yang, yaudah lah ikan hiu di sini aja, gak apa-apa udah, ya gak sih? Ini kosong satu. Ini kosong ini? Taruh di sini emang gak apa-apa? Iya. Oke. Kita keluarkan guys. Nah, dua ikan hiu. Dua-duanya? Satu woy. Satu doang, terus satunya taruh mana?
Ini cari lagi lah. Ini ikan apa nih? Kok di sini ada ikan? Itu ikan BB kalau nggak CC itu yang B itu. Nah, mau dipindahin? Pindahin aja lah yang itu. Yang kecil-kecil. Banyak soalnya di sana itu, sumpah ada 5 kalau nggak salah yang. Emang? Iya. Sabar ya. Eh, iya lagi. Eh, ini nyambung jadi satu ternyata yang. Gelo. Wah, terus gimana? Yang, gelo yang, ha? Yang. Enggak, orang ada kacanya. Nyambung yang. Di bawah itu nyambung yang, sumpah yang. Tuh. Mana? Oh iya. Waduh, ada yang kena makan itu kayaknya itu. Buktinya ada yang jadi ikan itu yang, ha? Wah iya, sama si Oarfish jangan-jangan ya. Ya udah deh, Oarfish bakal ku keluarin sama ikan gede ini aja deh. Soalnya A ini gak terlalu banyak yang A yang. Nah. Mana sih ngeluarinnya? Sumpah gede banget weh. Gak kelihatan apa-apa, kocak-kocak. Oke. Lanjut sekarang aku masih punya yang BB lagi yang. Hah? Oke. Taruh di mana BB ini, ha? Tahu serah. Bentar guys, piranha ini apa ini? Jangan bilang piranha ini kecil-kecil A ini. Sangat-sangat galak piranha ini ya kan. Oke. Ini ikan pari. Dia ini C. C ini cukup memakan tempat ya. Lah kok ikan pari di sini hilang? Oh no. Mati kah? Mati. Loh kok mati guys? Loh kok mati woy? Oh no. Jadi ikan nih ikannya. Ini tinggal kelomang, tinggal ikan. Wah, kayaknya dimakan sama ikan hiu yang gede ini kah? Mulutnya bisa keluar gitu kah? Ya udah ngasal aja lah sono. Ya udah ngasal aja ya guys ya, teori ngasal is back. Coba aku cek, ini itu C, harusnya aman kalau CC. Oke. Aman kan? C kan? Nah. Kalau ikan ini Piranha Gaming, coba kita cek. Piranha Gaming B. Blue Marlin yang. Kok ada ikan marlin yang? Gelo yang ikan marlin yang. Coba lihat yang. Ini yang ikan marlin yang. Tuh. Cucut. Ikan cucut. Dan dia tahu gak dia apa? Dia A tahu. Aduh. Pusingku. Ayang pakai ini yang. Apa? Oke. Formalitas ya guys ya. Untuk ngebuat armor juga, kayaknya marlin bakal ku taruh di sini aja deh. Harusnya sih masih ada tempat ya. Kok udah gak bisa ditaruh, guys? Nah. Sebelah sini dikit, yang. Oke. Mana? Ayang ke bawah situ deh. Itu kok bisa tuh di bawah. Di bawah yang, sono. Ayang sebelah bawah situ. Gimana caranya aku ke bawah sono, yang? Lewat mana itu? Lewat sini kah? Ayang berenang dari dalam ke situ. Gak bisa, Yang. Gak bisa. Itu ada kacanya, kocak. Lah emang. Bukannya iya. Nyambung ke bawah. Enggak, itu beda. Oh. Bentar. Ini tadi para ikan-ikan yang B kan kalau gak salah kan? Ya, coba aku tangkap dulu, guys. Di sononya kan ada si paus tuh. Enggak, aman. Beda-beda sini, beda di sini. Nah. Coba aku cek. Iya, ini B. Ya udahlah, aku keluarin semua ya, guys ya. Tahu dah. Ada ikan piranha? Kejar-kejaran gak tuh? Enggak sih. Kok yang itu tersakiti merah-merah? Yang mana ikan yang? Apa? Gede? Gak tahu. Pokoknya yang penting dia B. Ku keluarin semua. Pokoknya B gitu loh yang. Nah, kok ikan pari mati ya di sono ya? Kayaknya itu kan tempatnya terlalu cetek. Sedangkan ikan parinya itu butuh nafas. Ya gak sih? Emang. Iya dong. Oh emang? Ayang, kok di sini kosong, Yang? Yang mana? Di bawah aku. Sabar. Ini ada ikan hiu gede. Aku kalau gitu coba turun ke bawah, guys. Set. Mana kosong, Yang? Ini. Ini itu aku pernah ngeluarin apa, Yang, ya? Ikan pari gak jadi, ya? Udah gak tahu. Astagfirullahaladzim, ikanku gede-gede, woi. Terus gimana naronya? Sabar. Di sini tuh ada Nautilus. Tempat yang tadi golongan CC itu di mana, ya? Di sini. Kok ada ikan purba juga, woi?
Hah, kue kalan, woi. Pada mokat semua nih kayaknya nih. Kagak aman dong. Nah. Oke. Nih, kasih cumi-cumi. Kecil, sotong kali ya, bukan cumi-cumi, sotong kali ya. Cuttlefish kan sotong ya, guys ya. Di sini mah enggak mati ini nih. Oke, aduh pusing palaku, Yang. Punya Yang udah habis semua emang ikannya. Udah. Oh, aku punya Nautilus. Nautilus bakal aku keluarin di sini. Itu dia Nautilus. Nah. Ya. Ini C, ikan terbang ini apa nih ikan terbang nih, Yang? Nah. Oh. Ikan terbang C coba. Oh. Ini apa, belut? Belut lagi ya, guys ya. Ini tuh B. Harusnya gabung sama yang belut kuning aman ya, harusnya ya, guys ya. Oh, Yang. Wow, ini ikan apa? Ini adalah ratu ikan air tawar, Yang. Arapaima, ara-ara kimochi. Oh, oke. Ini alligator, juga B. Ini ikan apa, lucu banget, Yang? Apa warna-warni itu? Kak Bila, Yang, barusan ikan apaan tuh ya? Tahu, tadi aku yang ngambil. Oke, ini B juga ternyata, teman-teman. Terus ada ikan ini. Oh, ikan yang miring itu loh ini, Yang. Nah. Oke. Ini CCC, ini AAA, terakhir yang ini, guys. Coba kita cek. Oh, kecil, coy. Kukira gede gitu ya kan. Ini B. Ini CCCCC. Oke, let's go. Follow me, Yang. Follow my lead, Yang. Let's go. Kita bakal lepasin dulu ya yang BB dulu ya. Nah. Oke. Harusnya kok sepi, Yang, ya? Pada mokat semua, kayak, Yang? Hah? Pada ke sebelah ini. Oh, enggak. Aman. Pada di sebelah, coy. Bener, Yang. Kupastiin lagi ini B. Oke. Selamat datang di Aquarium Duo Bucin. Dah. Terus aku mau ngeluarin yang C. Cuman ini agak-agak itu ya. Dia bisa lompat ini, Yang. Kita mesti taruh mana, Yang? Terserah. Bentar. Aku bakal lewat yang sono deh. Yang sepi di sono itu deh. Ha. Oke. Terus lewat sini. Ha. Mantap. Ku lepaskan di sini. Nice. Oke. Udah, Bang. Udah santai-santai, gak usah di darat-darat, woi. Nah. Muter-muter. Satu lagi kan hiunya yang gede. Nah. Wow, mereka kesempitan gak sih, Yang? Enggak sih harusnya ya. Kesempitan kocak, tapi enggak ada tempat lagi. Masalahnya punya kita nih gede-gede, Yang. Kocak, Yang. Iya, susah naruhnya. Terus sisa, aku punya sisa yang C semua. Mungkin aku bakal taruh di sana aja deh, biar yang ini ikan pari. Ini bekas ikan pari. Bekas ikan pari kosong. Emang aku berani mau taruh di sana? Punya aku ikan terbang loh ini, Yang. Lah jangan yang terbang. Sabar. Ikut taruh dulu di sini ya, guys ya. Nah. Udah ya. Oke. Satu lagi ikan terbang nih. Taruh mana ikan terbang nih? Hah? Di yang dalam. Yang, kok ini pada mati semua, Yang? Apa-apaan, Yang? Iya. Wah, kayaknya aku tahu deh. Kayaknya ikan di sini makan yang di sini. Kan dia gede banget. Jadi mulutnya nyampe. Lah, kan C semua ini. Iya, bukan. Ikan yang di depan ini loh, Yang. Yang kulihat ini loh. Ini loh. Berarti harus di sini. Mati kalau di sini, mah. Ini mah ikan kecil ini. Terus harus di mana? Tuh, gua kasih ikan terbang tuh. Dia terbang nggak ya? Semoga aja gak terbang sih. Nah. Enggak, namanya doang. Yang hilang tadi di sini itu... Wah, ikan singa hilang, Yang. Bentar ya, aku beli lagi ya ikan singa ya. Oke, kamu kutangkep. Nah, udah ya. Kamu tinggal di sini kan? Gak kegedean gak tuh? Kok kepalanya keluar gitu ya sirip-siripnya ya? Mana? Buset, Yang udah full armor, woy. Ngapain full armor, woy? Lah, emang kenapa? Lucu kan? Mati dong, Yang. Ikan terbangku, Yang. Kalau gini-gini terus, Yang. Lah, kenapa? Kan tadi hidup di situ. Dia di darat. Dia bisa di darat gitu. Aneh banget gak sih? Ya, udah satuin sama ikan hiu. No. Lompat-lompat. Gak usah lompat-lompat. Ini kita tutup bisa gak sih? Gak bisa lah.
Udahlah guys, yang penting akhirnya Teguh Sugianto dan istri tercinta meresmikan untuk membuka si akuarium terbesar yang ada di Minecraft. Wow, mantap. Dari semua ikan yang udah kita pelihara tadi, yang udah kita jinakin tadi, yang mana ayang-ayang paling suka? Yang lucu-lucu, yang kecil-kecil. Kalau aku yang gede-gede dan yang sangar-sangar guys, kayak ikan hiu paus, soarvi, oarvis. Kalau kalian yang mana, tulis di kolom komentar, oke? Oke. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe dan tembusin 10.000 like-nya. Yeay. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto dan istri tercinta di video Minecraft yang akan datang. Sinasamen, bye-bye. Bye-bye.